Mohon maafkan aku, sayang, karena kamu punya selingan dan jadi kurang perhatian. Aku jadi sendirian. Mohon maafkan aku, sayang, karena kamu punya simpanan dan jadi kurang perhatian. Aku jadi sendirian. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Gaya Empat di sini. Subreaker aku semuanya yang lagi nonton video ini, aku mau tanya ya. Di antara kalian semuanya nih, siapa yang punya selingan? Punya selingan atau memang jadi selingan? Kalau punya selingan sih enak ya, bisa ya comot sana, comot sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Tapi kalau yang jadi selingan ini, mohon bersabar ya. Kalau jadi selingan, mohon bersabar. Pokoknya nggak ada enaknya deh dua-duanya. Kalau bisa jangan jadi selingan ya. Iya. Tapi ini yang jadi selingannya tuh Onyo loh. Lagunya ya. Oh lagunya, bukan Onyonya ya. Onyonya. Lagunya ya. Jangan salah ya, takutnya nih. Jangan sampai digoreng nanti ya kan. Minyak lagi mahal sih sebenarnya, tapi ya kalau ngegoreng tuh cepet soalnya. Ini Onyo nyanyiin lagu selingan di acara konser kemarin yang di Kuningan City. Kita mau reaksiin hari ini karena kita janji nih sama BXB ada dua lagu lagi nih. Selingan sama pesta. Jadi hari ini selingan dulu, nanti selingan pesta dulu. Closing ya. Langsung kita tontonin aja. Langsung aja yuk, kita putar langsung selingan. Temponya lebih slow ya? Iya, kayak lebih lambat ya temponya ya. Iya nggak sih temponya agak lebih lambat nggak? Aku rasa sih iya sih kayak, ya, kan, kayak temponya agak dilambatin lagi. Teng 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 teng. Kayak iya. Temponya agak turun ya. Starting point-nya sudah enak banget. Nice. Maafkan saya malam ini aku tidak datang. Aku cuma pas baru maafkan aja dah. Yes. Aku mau tanya sama BXB deh. Ini Onyo ini nyanyiin lagu galau tuh bisa dalam banget apa memang pengalamannya Onyo? Yeah, kan kalian lebih tahu nih ya yang ngikutin banget Onyo kan maksudnya tuh. Ini pengalaman Onyo atau memang ini anak memang pintar banget menginterpretasikan lagu gitu ya kan. Iya itu. Soalnya tiap kali dia nyanyi lagu-lagu galau gitu tuh kayak oh my god, rasanya endol. Kalau sekarang oke lah ya, zaman kecil aja tuh nyanyi lagu-lagu yang galau tuh rasanya tuh enak gitu. Ini saksofonnya nama enak. Ya. Iya. Ini kan? Suara saksofonnya ini banget, ngebantu banget semuanya. Makin enak. Uh-uh.
Aduh enak tuh. Aku jadi sendirian. Enak tuh. Betul-betul. Mohon maafkan aku, sayang. Yeah. Oh. Di part sayangnya tuh bener-bener kayak ya udah bercerita gitu loh, maaf kan. Maaf ya sayang, gitu kayak yeah, maaf ya sayang. Gitu. Ini BSB teriak-teriak kenapa nih? Oh ya, what happened? Iya yeah, bener. Ini kenapa nih BXB tadi teriak? Oh, ada apa sebenarnya terjadi BXB? Aduh, karena cinta aku kau bagi. Dan T-nya kau gitu-gitu ya tetap ada gitu ya, endol. Aduh. Simpanan. Ya kan? Selingan apa simpanan? Selingan dulu ya. Dua kali ref, Onyo pasti ngasih ke yang betul, betul. Karena itu juga kata bomnya ya. Gongnya. Gongnya gitu lah ya. Gitu ya. Mohon maaf karena aku sayang. Orang kan pengen dengar suara Onyo, tapi Onyo dengan senang hati memberikan itu kesempatan buat yang nonton di sana. Nice. Asik. Aduh enak banget sumpah. Halo. Aku ya, kalau lagu Onyo yang kayak gini nih enak banget lagi galau dengerinnya di pinggir pantai. Bener. Iya kan? Sepoi-sepoi sendirian gitu dengerin lagu ini. Aduh. Betul. Nambah galau. Asik. Nggak terlalu banyak effort yang dibutuhkan, tapi rasanya bener-bener enak. Yes, itu. Beneran, nggak perlu yang wah. Ya. Kalau bisa aja deh. Mohon maaf karena kau sayang, karena kau masih. Kalau mau, error itu bisa keluar, tapi bisa, memang bisa. Nggak banget kalau itu masuk gitu ya. Tapi ini enak. Nggak perlu effort yang gede banget Onyo nyanyiinnya. Tapi kita bisa menikmati. Ya. Bener kan? Gak perlu effort yang gimana-gimana. Dia harus menjerit sana, menjerit sini gitu istilahnya. Gak perlu, apa namanya, yang bukan jekok apa ya? Kalau akrobat gitu kan. Gimana lagi suara improve yang bisa melejit sana, melejit sini gitu. Gak dibutuhkan di lagu ini. Betul. Dan ini lagu ke-8 berarti ya, Onyo nyanyiin ya kan. Berarti kan kalau, ya kan, urutannya kalau kan. Kalau urutannya, iya. Ini ke-8 mungkin. Ke-8 mungkin ya. Tapi staminanya masih oke. Semuanya masih aman, nadanya masih aman, kontrolnya masih aman banget semuanya. Dan rasanya dari awal lagu sampai sekarang tuh semuanya ada gitu. Iya. Bukan yang kayak
di lagu ini doang nih enaknya, di lagu ini doang nih enaknya gitu. Tapi ini tadi aku bilang lagu ini tuh enak banget. Yang versi yang live ini ya didengerin gitu di pinggir pantai kalau lagi galau-galau gitu, duduk sendirian atau di gunung kan, teman galau iya gitu. Iya kan, teman-teman yes. galau itu buat dengerin ini tuh enak. Onyo nyanyi itu dengan smooth, lembut, endol banget, mengalun suaranya. Sesuai lah kan sama kalau kita di alam itu kan enggak mau denger yang kenceng-kenceng, keras-keras, jelas. Ini gitu pas kan. Banget, pas banget. Ini tuh pas banget. Cakep. Habis ini kita lanjut the lagu terakhir. Masih ada pesta. Masih ada pesta yang bakal kita reaksiin ya. Betul sekali. Buat kalian semuanya. Ya sebagai ketinggalan lah video dari kita. Masih banyak minta video-video yang lain juga. Jadi yang belum subrek, kurang subrek. Loncengnya lain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.